bus kita nih guys. Tuh dikasih minum lagi. Sekarang kita mau menuju Mekong River, kata tour guide-nya perjalanan kurang lebih 2 jam. Ya, Bro. Jadi sampai ketemu di Mekong River, guys. Tiba-tiba habis makan siang langsung ngedrop gitu. Ya udah, kalau gitu kita istirahat dulu di bus. Guys, kita lagi apa? Kita udah sampai di depan Mekong River ya. Mito Island. Ah, Mito Island. Mito Island. Iya, kita mau naik boat dari sini ke salah satu island. Iya, banyak banget island ya. Nanti kita mau kunjungin. Iya, gitu. Jadi kita tuh trip ini belinya di Klook ya, Bun ya. Jadi banyak banget, banyak banget trip bisa dipilih di sana. Dan kita pilih yang VIP. Lumayan harganya 98 per orang kalau enggak salah. $98 per orang. Tapi meng-cover Kuchi Tunnel sama Mekong River ya. Betul. Dapat dapat lunch juga gitu, guys. Tuh. Let's go, guys. Dulu guys, ini madu nih guys. Mereka kasih tuangin honey 1 sendok makan ya, Bu. Terus kasih apa tuh? Beef pollen. Ya. Okay. Ini dikasih lime juga guys. Is that what's it? Tea, okay. Oh. Campur sama tea, unik juga. Mereka ini apa? Pisang goreng ya. Sama ini apa tadi, Bu? Peanut candy, oke. Kacang, Thank you.
Mas ini banyak terbang-terbang nih, bukannya lalat guys. Iya. Ini bukan lalat tapi lebah. Lebah madu. Mereka enggak gigit. Tapi nusuk aja sih. Enggak deh. Guys, kita lagi balik lagi ke booth disuguin coconut drinks gitu. Jadi kita minum coconut dulu. Sekarang kita transfer ke mini boat. Ini kasih si Alex. Oh iya, forgot. Alex. Bismillah. Okay. Nice, here we go. So, jadi kita transfer dari boat, big boat, sekarang ke small boat. Apa tadi namanya, Bun, ini? Iya ininya. Nah, ayo, kita lagi ada di ini. Ayo tunggu nih, pakai topi dulu. Oke. Okay. Hey guys, kita disuruh pakai topi kamera. Ada. Jesse mana? Gak kelihatan. Mana? Jesse bunda tuh. Wah, sunyinya. Cuma kedengaran suara air sama jangkrik. Panjang juga kita jalan ya, Bun ya. Ya, Kak Jessie, Kakak Bunda. Seru deh. Iya, seru. Wih, seru banget. Ini hutan kelapa, guys. Ada ayam, guys. Macet. Oh, balik lagi ya. Muter doang kan. Iya. Sekarang kita lagi di jamu makan makanan buah, bukan makanan, buah. Tropical fruits. Ada pepaya, kelengkeng, banana, semangka, dragon fruit. Kita disuguin musik tradisional, guys, di sini. Tadi setelah kita dengerin musik tradisional, jalan di perkampungan nih, Bun. Sekarang menuju ke coconut sweet ya, pembuatan permen kayaknya, permen kelapa. Yuk, lanjut ikutin kita. Iya.
Nah, kita naik tuk-tuk nih guys. Big Horn is tuk-tuk. Take the local people here to Saigon. You know how long? Just one day trip. Yeah, okay, so four. This one, make the bruise. See? And this one, the roof of the house. So that by this way is a waterproof. It lasts 7 years. And here we go with the old coconut, like this. It's the old one, 1.5 years. So they peeled up the fiber. This fiber, they're going to make silk, towels, underwear from coconut fiber. And at least they make coconut glass on the floor for clean seals. And coconut meat, 1.5 year, that is. More flat, more meat, they take it off. And this motor for cutting. After cutting and they press the wheeze coconut milk coming. Balik lagi ke boat. Sekarang kayaknya udah selesai ya, Bun. Apa ada lagi? Kayaknya udah selesai. Kita balik ke ini. Itu, guys. Kalian kalau ke mana? Ho Chi Minh ikut tur seharian. Jadi terkeliling sih ya. Iya, worth it. Dan banyak pilihan, ada yang mau group, ada yang mau private. Kita consider private sih, maksudnya karena bangkunya sedikit. Bangkunya juga ada. Enggak ada yang kayak banyak bus ya, banyak grup gede. Iya, ada grup, ada bus besar. Dan bangkunya ini guys, bisa mijit guys. Iya. Iya. Ada rasa warmnya juga, hangat, luar biasa. Gitu. Jadi nyaman dalam perjalanan. Gitu. Nah, ambience, lampu ambience ini guys ganti-ganti. Ini di sini sudah menunjukkan pukul 5:35. Udah gelap ya, luar. Jadi udah kayak di Jakarta. Biasanya nggak kelihatan gelap, nah, sebenarnya sih gelap di luar. Street food nih guys, banh mi. Tinggal guys. Nah, kita jalan di ini tadi mana nih, pokoknya banyak butik lah guys. Mantep sih, banyak restoran juga. Kita kelaparan nih mau nyari makan, tapi bukan makan di sini sih. Mulai lihat aja, jalan-jalan sini. Mau jalan kan daripada ke Interpuan. Jadi kalau di sini guys, kayak di Jakarta guys. Nyebrangnya tuh, lihat tuh, nyantai.
Nah ini Bentan di malam hari guys, Bentan Market seberang. Lagi ada acara tuh di depan. Guys, kita rencananya mau makan di sini. Namanya The Down Restaurant. Dan yang pasti halal, guys. Tuh. Ini tempatnya, guys. Tempatnya nggak gitu ini ya, Bun? Nggak gitu gede. Jadi bisa ada ya, kurang lebih tapi, 1 ya, 2. Iya. Ya. Saya kan masih penasaran babinya kok beda sama yang di Singapura gitu. Enakan yang di Singapura katanya. Gitu. Jadi nanti dia order lagi, mau compare lagi nanti dia. Sampai ketemu yang enak katanya. Kakak Jesse pesan fruit punch ya, Jess? Soda? Passion fruit. Bunda pesan Vietnam coffee lagi yang ice. Ice Vietnamese coffee. Makanannya udah datang guys. Aku pesan pho lagi, beef pho. Terus ini ada sayurannya, nanti kita racik sayurannya sama cili padi. Pesan juga spring roll tapi yang fresh, yang bukan digoreng, lebih sehat. Nah, ini versi gorengnya. Ini ya versi gorengnya. Dan ini kuahnya, kuah buat. Ya ini kuah buat yang spring roll ini. Yang fresh spring roll. Kakak Jesse pesen sama aku. Tuh. Oke. Kayak pakai bakso ya? Iya. Dan muda pesenannya belum datang, dia pesen bami, beef juga. Mana Jess? How is it? Nice. The soup. Banminya si bunda udah datang juga. Nampaknya sih masih panas tuh. Isinya daging salami. Sama beef ada salami. Acar ya, kayak acar gitu. Telur deh. Juga ya? Iya, pakai telur. Mantap. Kelihatannya si crunchy ya. Garing gitu ya. Terus ada kayak rasa-rasa mie tapi bukan mie gitu. Khas banget ya makanannya. Tadi bunda nyobain yang freshnya. Sekarang aku nyobain yang adu panas yang apa? Goreng. Goreng. Enak ya? Baik, cuma panas. Enak kan? Sekarang aku cobain pho-nya. Udah diracik sama limau, cabai rawit. Sama cabai rawit. Dan porsinya ini banyak banget nih. Porsinya gede banget sih. Panas juga guys. Hmm.
udah bilang apa? Roy kan? Rasanya rasa sama baksonya. Kita aku mau makan dulu guys. Beda ya? Beda. Beda rotinya deh. Atau beda deh rotinya, bingung. Iya. Enak juga. Cuman nasi lokon dan siokon udah enak deh. Jadi itu lebih enak sih. Sama aja lah. Banyak yang pada main tur roda guys. Kita lagi ada di Saigon Center guys. Nih mallnya. Ada Takashimaya di sini juga. Kita mau jalan-jalan. Lagi pada belanja, parah. Kita lagi ada di Takashimaya di Saigon Center. Kakak Jesse lagi belanja jaket ya. Sudah belanja t-shirt.